Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ini lagi ada di Bunter, lagi mau perjalanan menuju ke Lamongan di jalur Pantura Lur. Kita lihat kondisi jalanannya seperti apa. Satu lebaran loh, dari Munter Gresik menuju ke Lamongan. Ini siang hari jam 1, amin satu lebaran hari Selasa. Saya lagi perjalanan dari Gresik Munter menuju ke Lamongan. Lalu lintasnya seperti ini, ramai lancar. Gresik. Depan ini sedikit nggak jelas. Sekarang sudah ada di jalur Pantura Gresik arah Lamongan. Lalu lintasnya ramai lancar. Padat, tapi masih bisa berjalan. Ini dengan kecepatan 50 km/jam. Sebelah kiri ini ada agro center, pasar buah dan sayuran. Sekarang ini pukul 1 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, jalur Pantura Gresik arah Lamongan. Ini lagi di ambeng-ambeng. Di tikungan ini agak hati-hati, rawan terjadi kecelakaan. Terus di depan juga itu ada Indomaret yang lumayan besar. Biasanya di situ juga banyak
keluar masuk kendaraan, jadi hati-hati juga. Jadi sebelah kiri ini lemarnya. Lagi di daerah Watang, Watang Rejo, kecamatannya ini ikut duduk sampai atau mana ya, Dusun Ambeng-Ambeng. Mulai dari sini, Watang sini sampai Lamongan sudah fulcor jalanannya, sudah nyaman kalau mau mudik atau balik lebaran, dan lumayan luas, sudah 4 lajur, 2 lajur ke arah barat dan 2 lajur ke arah timur. Simbok ini biasanya ramai banget, cuman ini tadi hanya terpantau beberapa kendaraan aja yang parkir. Ini saya sudah nyampe di daerah pom bensin Desa Tebaluan, Kecamatan Duduk Sampean. Masih terpantau ramai lancar lalu lintas dari Gresik ke arah Lamongan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, Lur? Lamongan. Ini H-1 Lebaran tahun 2024. Hari Selasa pukul 2 kurang 10 menit. Kita membawa jajan banyak di buri saya. Iya. Kita lagi ada di Jalan Pantura, Jalan Gresik arah Lamongan. Ini alhamdulillahnya cuacanya ini agak mendung tapi belum turun hujan. Tadi yang saya dari Juanda itu hujan sampai tandes. Di sini cerah dan lalu lintasnya lancar.
Oke, kita sepil kondisi lalu lintas di depan. Sering sekarang mengarah ke Duduk Sampean, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Ramai lancar. Kecamatan Duduk Sampean lho. Oh, belok kiri ini ke pasar. Ayah. Pasar Duduk Sampean apa? Nek wis cocok lah. Rasa malam ya. Siang kok wis capek. Capek aja. Capek lagi dari Juanda. Langsung lanjut perjalanan ke Lamongan, ke rumah Lamongan. Ceritanya mudik hamin satu, meskipun enggak jaraknya enggak terlalu jauh. Jauh malam. Iya, jauh malam. Enggak sampai 2 jam perjalanan sudah nyampe rumah. Kalau Lamongan kotanya ya dekat, yang agak lama nanti masuk ke desanya itu. Selain jalanannya yang sempit juga apa kondisi jalanannya bergelombang. Kalau yang dari sini kan full cor lurus. Mobil R3.
sudah terlihat apa, Liv? Selamat datang ke Kabupaten Lamongan. Tapi yang garamnya itu selamat jalan. Ya, di sebelahnya. Dan ya, selamat. Oh, jalan. Yang lagi mudik, selamat mudik, selalu waspada dan hati-hati di perjalanan, semoga selamat sampai di tujuan. Saya ucapkan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri tahun 2024 ini 1445 Hijriah. Kalau lagi di perjalanan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan peraturan berkendara biar selamat sampai di tujuan. Soalnya kemarin kan itu ada berita di tol mana itu yang sampai memakan banyak korban. Jadi ya selalu hati-hati lur. Kita mudik rencananya untuk kumpul keluarga, tapi kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan malah bikin kita sedih. Intinya saya ucapkan selamat Idul Fitri. Alaikum warahmatullahi. Maaf lahir dan batin. Ini lagi di Lamongan menuju ke kecamatan dekat. Ya dari Gresik sampai Lamongan sini, alhamdulillah jalannya lancar, terus jalanannya juga kondisinya sudah full cor, jadi nggak ada jalan berlubang lagi, jadi lebih aman dalam berkendara. Sebelah kanan ini ada proyek besar. Ini proyek ini apa, pembangunan jalan baru. Lagi ditutup sama pembatas itu jadi nggak kelihatan. Ini sudah di dekat Lamongan. Thank you.
dalam picu. Kalau ke kanan ini ke Karang Binangun, Gelagah dan seterusnya. Kita lurus mengarah ke Lamongan Kota. Sebelah depan kanan ini lagi ada pembangunan Stadion Surajaya yang baru. Gedung yang lama, stadion yang lama sudah dirobohkan, dan ini sudah banyak alat alat berat ini di sebelah kanan. Nah, di sini nih biasanya adalah titik pusat kemacetan di rel kereta api sini. Cuman alhamdulillah untuk saat ini kondisinya lancar. Lamongan, seberangnya ini stasiun kereta api Lamongan. Kita ambil lajur kiri, soalnya kita mau menuju ke arah kota. Kalau lurus menuju ke Tuban sana, Babat Tuban Jonggoro. Dan kita sudah sampai di Jalan Lamong Rejo. Ini Lamongan Kota. Sebelah kiri ada Mall Pelayanan Publik. Yeah, I think.
lagi sore ta? Apa? Sampai di alun-alun Kota Lamongan. Ini taman bermain. Oke lur, karena sudah sampai di Lamongan, tepatnya ini di daerah alun-alun. Jadi mungkin videonya sampai di sini aja dulu. Soalnya durasinya sudah terlalu panjang. Sama Khalif ada di tengah ini. Jangan lupa apa, Khalif? Like, subscribe, comment. Jangan lupa untuk bantu-bantu subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.